Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Megawati Rustan dengan nomor induk mahasiswa N0121135. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Etnografi Dialog Mapaiseng Masyarakat Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Abstrak. Penelitian ini melatarbelakangi salah satu tradisi suku Bugis Makassar yang mulai rambas. Mapaiseng merupakan kegiatan mengundang atau menyebarkan kabar bahagia mengenai perkawinan yang akan diselenggarakan, kegiatan komasyarakat serta kerabat dari pihak baik itu mempelai wanita atau pria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dialog Mapaiseng etnis Bugis Makassar, Sulawesi Selatan dengan menggunakan studi etnografi komunikasi dari segi kebahasannya yang meliputi bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari bercakap langsung dengan masyarakat suku Bugis, partisipasi, dan data yang diambil menggunakan teknik simak dan perekaman. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, penggambaran, kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bentuk kesantunan bercakap yang dilakukan dengan menerapkan bentuk komunikasi verbal dan nonverbal, yakni tindak tutur dalam konteks bahasa verbal, yaitu teori pengkondisian pragmatik dalam kesantunan bertutur dengan menyampaikan permohonan atau permintaan displacement. Selain itu, hasil penelitian ini disertai bahasa nonverbal kinestik atau gerakan tubuh yang mencakup yang pertama emblem, yang kedua ilustrator, yang ketiga efek display. Kata kuncinya yaitu etnografi, Bugis, bahasa verbal, dan bahasa nonverbal. Pendahuluan, kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak yaitu budi yang artinya budi dan akal manusia. Di Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, salah satunya suku Bugis Makassar, yaitu tradisi Mapaiseng, yang mana tradisi Mapaiseng itu merupakan tradisi lisan yang pelaksanaannya dalam bentuk dituturkan, diungkapkan. Selain itu, tradisi ini dilakukan ketika akan diadakan acara pernikahan, selamatan, dan akikah. Tradisi Mapaiseng juga merupakan kegiatan memberitahukan atau menyebarkan undangan kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan tokoh masyarakat bahwa acara akan diselenggarakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis bentuk kesantunan dalam percakapan dilakukan dengan menerapkan bentuk komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu tindak tutur dalam konteks bahasa verbal dan dalam kajian berdasarkan latar belakang budaya dan sosial. Bahasa verbal, bahasa kata baik secara lisan maupun tulista, informasi, data, saling berdebat, dan bahasa nonverbal adalah isyarat yang bukan kata-kata, melainkan simbol yang sulit ditebak, misalnya mengangguk-anggukkan secara spontan dijawab, tutur dengan menyampaikan permohonan atau permintaan. Dari TN ini dalam pengkajiannya juga membahas nonverbal dengan menggunakan teori emblem yang berarti gerakan tubuh yang digerakkan untuk menganggukkan kepala yang artinya setuju, menggelengkan kepala yang menggunakan gerakan tubuh pada bagian wajah tanpa sadar yang digunakan, yaitu pertama jenis penelitiannya yaitu percakapan langsung dengan masyarakat suku Bugis Makassar. Datanya yaitu menggunakan teori Huberman, yaitu hasil dan pembahasannya pada bahasa nonverbal dan pada berkesinambungan. Konteks pertama di sini lauki yang dijawab w iga itu ndria difatujulla dijawab i b y ba insyaallah farlu te pala. Pada dialog tersebut mereka saling merespon sesuai konsep topik pembicaraan dengan bertutur. Pemakaian pragmatik pada dialog tradisi Mapaiseng sebagai berikut. Konteksnya yaitu Ibu Jusna lauki mai dibulai mandre. Nah, hasil dari bulai mandre daging berarti penutur mengajak lawan tuturnya untuk ini membahas mengenai hal yang jauh dari manusia baik waktu tempat. Selain itu menceritakan perihal masa lalu dan masalah pengalihan sebagai berikut. Konteksnya itu Ibu Jusna bertutur ini matuk leh hasil dialog tersebut bermaksud membicarakan tentang sesuatu yang akan datang. Kemudian nonverbal disebut perasaan emosi senang, pertama teori emblem, gerakan, kemudian teori ilustrator oleh tanda tangan pada bagian wajah seperti emosi ini. Laki mai di we iga itundria di ibu runi di iyalah. Nah, penjelasan Ibu Jusna bahwa menyetujui ajak adanya seolah
peneliti tidak mendialog teori di sebuah blok itu bahagia. Persen lambang dianalisis dalam percobaan permohonan fisik atau gerakan ternyata pada bukan pengaplikasi. Presentasi saya pada penelitian kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.